nekat kamu masuk sini? Kayaknya Tante Nawang juga gak ada di rumah. Tapi gue masih kepikiran sama omongan pangeran. Apa bener? Tante Nawang masih ngizinin dia buat deket sama Putri. Good evening, Rizky. Kamu kesini pasti mau cari my future daughter, ya kan? Iya nih, Pak. Tapi kayaknya Putri sama Tante Nawang ada di rumah. Really? Oh, padahal saya lagi mau ketemu sama my future wife. Are you okay, Rizky? Maksud Pak Regar? Saya udah dengar semuanya kemarin dari Citra. Katanya kamu fight sama pangeran ya? Aduh, Rizky. Lain kali udahlah, kamu gak perlu tarung seperti itu lagi. Karena saya yakin, Putri pasti lebih milih kamu ketimbang pangeran. Because attitude kamu lebih baik daripada si Prince. Tapi kayaknya gak begitu deh, Pak. Putri kecewa banget sama saya. Bahkan Tante Nawang juga gak ngebolehin saya dekat sama Putri. Ya, saya... I understand kenapa my future wife ngomong begitu ke kamu. Karena tindakan kamu dan pangeran itu memang salah. Saya tahu, Pak. Saya emang salah. Tapi saya rasa Tante Nawang gak adil sama saya, Pak. Ternyata Tante Nawang masih ngebolehin pangeran deket sama Putri. Buktinya mereka masih kerja satu restoran. Kamu yang sabar ya. Don't forget. Saya selalu dukung kamu. Makasih, Pak. You're welcome. Sebenarnya saya kepengen banget ketemu sama Putri dan Tante Nawang. Tapi sayang banget mereka gak ada di rumah. Udah coba call Putri. Udah, Pak. Tapi gak dijawab. Pak Regar tahu di mana mereka? Status saya kan masih future husband dan future daddy. Kalau saya nanti udah jadi husband dan daddy beneran yang sah, ya nggak mungkin lah saya nggak tahu kemana mereka pergi, ya kan? Iya gak sih? Iris, come in to my house. Kita nunggu Bu Nawang dan Putri di dalam kontrakan saya aja. Oke. Sekarang gue langsung cari ibu aja deh. Sebelum gue ketemu lagi sama papanya Mel. Masih nekat kamu masuk sini? Saya mohon jangan salah paham, Om. Saya kesini karena saya ada urusan. Saya... Diam kamu! Pelayan! Iya, Pak. Panggil manajer kamu. Oh, baik, Pak. Cepet. Om, saya mohon, Om. Saya mohon jangan perlakukan saya kayak gini, Om. Saya ada urusan. Saya kesini bukan karena saya mau cari masalah sama Om. Diam kamu. Kau usah banyak mulut kamu.
mana lagi tuh manajer alam? Gue bisa tahan dihina kayak gini sama papanya Mel. Tapi yang gue khawatirin justru ibu. Gimana kalau sampai ibu ketemu sama papanya Mel dan ibu juga dapat hinaan kayak gue? Gue gak akan rela. Ada yang bisa dibantu? Saya kan sudah bilang, ini diusir. Kenapa bisa datang lagi? Perempuan ini sudah saya informasikan ke dia untuk meninggalkan restoran ini, Pak Raymond. Tapi perempuan ini kayaknya lewat pintu belakang, Pak Raymond. Pak Raymond tenang dulu. Harusnya kamu tahu siapa yang berhak masuk restoran ini. Tampang kayak begini, gak punya manner, kamu masukin. Apa ini? Saya tahu om punya segalanya. Tapi om juga gak berhak untuk hina saya terus-terusan kayak gini, om. Saya tidak peduli. Keluar kamu, keluar. Gerah saya dengan dia. Good. Jangan balik lagi. Putri mana sih, lama bener? Mendingan ditelepon aja deh. Put, kamu kemana aja sih? Ibu nungguin kamu dari tadi di dalam, sayang. Gimana caranya gue bilang ke ibu? Gue gak mau kalau sampai ibu ketemu sama papanya Mel dan dihina kayak gue. Put, kamu kenapa? Kalau tiba-tiba gue ajak ibu pulang, ibu pasti bakal kecewa dan nanya ini itu. Gue juga gak tega hancurin acara dinner ibu sama teman deketnya. Mudah-mudahan gue sama ibu gak harus ketemu sama papanya Mel di sini. Put, kamu jawab ibu dong, kamu kenapa? Aku gak apa-apa, Bu. Aku cuman nervous aja, gugup. Kalau kamu memang belum siap ketemu temen ibu, gak apa-apa kok, Put. Ibu batalin aja ya. Enggak, Bu. Gak apa-apa kok. Yuk. Kamu yakin? Ya udah. Hari ini benar-benar perlu berjuang untuk dinner sama Maya, Ros. Tadi ketemu cewek asongan, sekarang Mel nggak tahu di mana. Sepertinya aku harus benar-benar tegas sama Mel. Halo, ya, selamat malam. Maaf, Pak, mengganggu malam-malam. Ya, saya ingin memblokir kartu kredit atas nama anak saya. Ya, miliar kan Dini. Oke, terima kasih ya, Pak. Berangkat. Gue yakin, Papa emang sengaja ngerencanain semua ini. Padahal gue malas banget ada Mel di sini. Gue happy banget deket sama pangeran gini. Tapi gue ngeri juga sih kalau inget kejadian kemarin. Jangan sampai pangeran tahu kalau gue yang nyuruh Om Jojo buat nyulik dia.